Sehari-hari kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan Tuhanmu dengan baik. Dalam Kristus Yesus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Bacaan firman Tuhan yang akan kita terima bersama pada siang hari ini saya ambilkan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menikmati Paskah? Bagaimana caranya kita bisa menghayati Paskah dalam kehidupan kita? Dan bukan hanya saat perayaan, saat ibadah saja kita bisa menikmati kemerdekaan kita atas kuasa dosa dan maut. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, Paskah itu benar-benar terasa dalam kehidupan kita. Bukan sekedar menerima berita, tetapi bagaimana kita juga dapat merasakan serta membagikan berita Paskah itu kepada banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, wanita-wanita yang pada saat itu datang ke kubur Yesus, mereka merasakan hati yang sangat galau, merasakan hati yang sangat sedih. Bagaimana tidak? Yesus itu adalah pemimpin mereka. Bagi mereka Yesus itu adalah panutan. Mungkin bagi mereka Yesus adalah orang tua mereka. Bagi mereka Yesus adalah segala-galanya. Dan saat itu pula terkejutnya mereka lagi ketika mereka tidak melihat Yesus ada di sana. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hatinya sedih, hatinya begitu hancur dari rumah, sekarang ditambah lagi Yesus tidak ada di sana. Kita bisa membayangkan betapa tambah remuknya hati mereka. Kita bisa membayangkan bagaimana kesedihan yang mereka rasakan. Coba kalau kita menjadi mereka, kita ke makam saudara kita, makamnya sudah dikeduk dan di situ tidak ada. Piye perasaan kita? Betapa hancur, sedih, bingung dan sebagainya, campur aduk bisa Bapak Ibu saudara. Tetapi Tuhan melihat itu semua. Tuhan melihat hati mereka. Maka oleh malaikat Tuhan mereka ditemui dalam kesedihan dari kehancuran, dari rasa yang orang karuan. Sekarang bahagia. Sekarang sukacita. Percaya bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Ada perubahan perasaan. Dari perasaan yang sedih, yang hancur, sekarang menjadi perasaan yang sukacita dan gembira oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara dalam catatan ini adalah mereka percaya. Itu yang membuat sukacita mereka menjadi bertambah, menjadi lengkap dalam kehidupan mereka. Mereka percaya Yesus bangkit, ada sukacita. Lalu mereka membagikan berita sukacita itu kepada sesama. Ini yang membuat mereka tambah bahagia, tambah sukacita dalam kehidupan mereka. Sukacita karena damai itu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan mampukan kami untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga harus berdamai dengan saudara-saudara kami. Bagaimana kami bisa mengampuni mereka seperti Engkau mengampuni kami. Bagaimana kami bisa menerima kekurangan saudara kami, menerima kesalahan. Korintus 9 ayat 6-7. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih. Bermakna positif dan juga bagi pelayananmu di muka bumi ini. Tuhan mampukan kami juga untuk mempersembahkan persembahan kami yang sejati
yaitu hidup kami yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami percaya doa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan. Turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan Ia akan selalu bersama dengan saudara dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu bersedia untuk berpartisipasi mengikuti acara demi acara. Kami panitia dari terima kasih selamat Hari Paskah. Semoga damai Paskah senantiasa ada di dalam hati kita masing-masing. Sebenarnya ada Bapak-bapak sini yaitu Bapak Pendeta Aris karena beliau harus segera meninggalkan tempat pukul 11, harusnya beliau menyampaikan sambutan, jadi minta maaf karena beliau sudah harus meninggalkan tempat. Terima kasih. Memilih di sini, apalagi tempat di sini kan cukup nyaman. Ini saat hening, hari Jumat tidak banyak aktivitas yang dilakukan. Tempatnya tidak terlalu jauh. Karena kami kegiatan, ini kan kegiatan kerohanian, jadi lebih fokusnya kita ke kerohanian, jadi lebih nyaman, maka memilih tempat di sini, di Gua Maria Pereng. Kalau cuaca, serahkan kembali lagi ya cuaca. Kita tahu cuaca pada saat-saat ini memang sudah diantisipasi pasti. Makanya memilihnya di Ketasan ada aulanya, walaupun dengan udara dingin ini, tapi setidaknya kita tidak kehujanan. Oh, untuk khususnya memang kalau saya lebih pada hikmatnya. Jadi dari awal acara, awal pembentukan panitia, saya mungkin sedikit apa ya, yang penting adalah pada saat kebaktiannya. Ini rame-rame kita melepaskan penat dengan urusan kantor kita, urusan pekerjaan kita, kita sejenak untuk bertemu dengan Tuhan. Walaupun kita bertemu Tuhan setiap saat, tetapi untuk waktu yang seperti ini kan kita setahun sekali. Nah, makanya saya lebih pada kebaktiannya, lebih pada renungannya, lebih pada kebersamaannya itu.
Terima kasih. Kalau kesannya, kami mengikuti tahun yang lalu, tapi kami ingin menjadi yang terbaik untuk tahun ini. Dan yang kedepannya semoga nanti untuk panitia kedepannya jauh lebih baik lagi, mungkin menampilkan lagi, mempersembahkan lagi kegiatan Paskah, Natal, dan Pantekosta, kegiatan bakti sosial mungkin yang berbeda. Banyak kekurangan dalam setiap kami, mungkin kami melayani, kami diberi tanggung jawab, banyak kekurangannya. Masih belajar, semuanya terus belajar dan belajar, itu aja.